Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya guys ya di Anak SD Channel Main, tempat belajar dan bersenang-senang. Alright guys, dan hari ini ya guys ya kita main lagi guys Sakura School Simulator ya teman-teman ya. Guys, BTW teman-teman, kalau aku main Mobile Legend kalian setuju atau enggak teman-teman? Kayaknya lagi rame ya, kayak ada piala dunia gitu men ya, kayak apa M4 gitu. Coba kalau kita coba-coba main Mobile Legend, kalian setuju enggak komen di bawah teman-teman ya. Oke. Guys, dan hari ini guys, kita akan membuat lagi karakter request dari kalian. Dari siapa ya? Aku lupa teman-teman. Ada request dari kalian lah teman-teman ya. Ini dia guys, Sai dari Boboiboy. Oke, men, dan juga guys, setelah ini guys aku akan share ID proofs teman-teman ya. Ini ID proofs bukan buatannya, kayaknya buatannya Bang Redo deh teman-teman. Oke. Oke guys, langsung aja kita bikin Sai-nya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk membuat si Sai teman-teman ya, si Sai itu kalian bisa pakai guys, itu adalah motor police cycle officer teman-teman nih. Motorcycle police officer teman-teman. Nah, kayak gini men, dan untuk hair aksesorisnya guys, itu bisa kalian ganti dulu teman-teman ya. Kalian bisa banyak opsi teman-teman, kalian bisa pakai nomor 7. Oke. Ini bisa teman-teman ya. Atau enggak kalian pakai nomor 6. Kita pakai nomor 6 aja teman-teman ya. Okay. Ini guys, dan untuk face-nya itu warna 5 teman-teman. Sebenarnya pakai face nomor 7 juga bisa guys. Kita pakai nomor 7 aja ya, kayak lebih garang ya guys ya. Okay. Dan selanjutnya teman-teman untuk warna rambutnya itu guys, dia tuh agak kecoklat-coklatan teman-teman. Ya, dia lebih mirip orange sih teman-teman ya. Kita warnain orange saja guys ya. Jadi untuk max eyes color-nya warna biru, glasses, aksesoris nanti di dalam semua guys ya. Okay. Langsung aja kita back to the game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk dalam gamenya ya guys ya. Alright man, jadi untuk ini guys kita edit dulu teman-teman. Jadi kita masuk ke menu guys, kita masuk ke karakter edit dan item edit teman-teman ya. Oke. Pertama itu kita akan ceperkan topinya men. Ceperkan. Ya, kita ceperin karakter edit teman-teman. Kita masuk ke hair accessories ya guys ya. Hair accessories, dan ini guys kalian kecilin aja men pakai Y minus teman-teman ya. Y minus gini guys. Dan kalian naikin ke atas teman-teman ya. Y minus naikin ke atas teman-teman ya. Ini Y minus naikin ke atas, Y minus naikin ke atas teman-teman. Nah udah kayak gini teman-teman. Oke, setelah ini guys, ini udah pas sih guys ya. Kayaknya udah pas nih teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah ini guys, nah sudah agak naik kayak gini teman-teman ya, kalian masuk ke ini guys. Kita bentar, kita zoom in dulu teman-teman biar kalian bisa ngelihat guys. Oke. Jadi kalian naik terus guys sampai, nah kira-kira kayak gini teman-teman ya. Nah udah kayak gini teman-teman. Oke. Okay. Ini kalian masuk ke item teman-teman, dan kita pilih head ya guys ya, dan kita pilih itu adalah party head teman-teman. Nah gini guys, kenapa party head nanti aku tahu teman-teman. Oke. Okay. Okay, guys, dan untuk party headnya guys kalian spread teman-teman, spread kalian lebarkan teman-teman. Oke. Okay. Kita masuk ke menu skill teman-teman, dan kita pakai X plus dan Z plus teman-teman ya. Oke. Okay. X plusnya 1 × 5 langsung aja men ya. 1 × 2 Z plusnya 1 × 2 Nah kayak gini men, setelah kayak gini guys, kalian tipisin pakai Y minus teman-teman ya. Nah kayak gini guys. Nah udah kayak gini teman-teman. Dan ini guys, ini bisa kalian coloring warna hijau ya teman-teman ya. Hijau tua menteng, tada. Wow. Oke guys, setelah ini guys, kita kecilin dulu ke cake shop teman-teman ya. Jadi kita punya gambaran ini seberapa topinya harus kita lebarkan guys. Tada. Oh guys. Oke teman-teman. Jetpack. Nah, kita cek teman-teman topinya. Masih kelihatan rambutnya teman-teman ya. Dan kalian masuk lagi ke kartu ready teman-teman. Oke. Okay. Ini kalian bisa item kita majuin dikit teman-teman. Enggak usah dimajuin, enggak boleh majuin teman-teman, enggak boleh diedit nih. Oke teman-teman. Setelah ini guys, kita kameranya kena gini guys ya. Oke. Okay. Kita masuk karakter edit teman-teman. Dan kita hair accessories teman-teman, kita akan pakai X plus teman-teman ya. Nah, X plus dikit teman-teman. Oke. Okay. Buat apa? Buat nutupin sisa rambutnya teman-teman ya. Nah, kayak gini guys. Oke. Okay. Setelah ini guys, kita akan masuk ke rumah lagi guys ya. Kita pulang ke rumah dulu men, ke homeboy. Oke, okay, kita masuk ke menu guys, Asian menu. Dan kita akan pilih ini guys, untuk max-nya teman-teman ya, kita akan pilih itu adalah horror max guys. Oke. Okay. Horror max buat apa guys? Kita bikin tali pengikat untuk apa namanya? Untuk ininya guys ya, untuk topinya ya. Okay. Glasses-nya kita pakai butterfly glasses guys. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita ke depan guys biar lebih terang, ke cake shop aja sekalian ya. Cake shop teman-teman.
Nah gini men, nah setelah ini guys langsung aja kita edit masuk ke max teman-teman ya. Kita ke max dulu guys, kita mundurin ke belakang. Ke belakang. Ini glassesnya kita naikin dulu guys ya. Oke. Naikin dulu glassesnya, nanti kita turunin lagi. Ini maxnya. Kita lanjut edit max, kita besarin teman-teman. Kita tipisin teman-teman ya. Pakai Z minus dan kita, nah ini kita ini guys, nebarin pakai X minus, X plus teman-teman ya. Oke. Okay. Ya udah kayak gini lah guys ya, udah mulai agak lebar guys nih, kalau mau jadi dikit aja men. Ke depan teman-teman ya. Nah gini guys, tapi ini kalian tipisin men. Pakai X minus. Nah okay. Gini guys, jadi yang depannya hilang guys. Setelah ini guys, ini kalian bisa coloring teman-teman ya, warna gelap men. Bentar, max color warna gelap teman-teman ya, di atas itu tada. Nah ini dia guys, ini adalah tali pengikat topinya teman-teman ya. Oke. Eh topinya kurang besar enggak teman-teman ya? Bentar, topinya kurang besar guys. Kita akan besarin dikit lagi teman-teman ya topinya guys ya. Kita ke item, kita pakai X plus dan Z plus teman-teman ya, X plus dan Z plus. Nah gini men, okay. Kita tinggiin dikit guys dan kita turunin teman-teman. Nah kayak gini teman-teman ya. Oke guys, setelah ini teman-teman kita akan bikin ini guys, apa namanya, titik-titik di matanya Sai teman-teman ya. Okay. Jadi di matanya Sai tuh guys ada dua titik-titik mainnya nih, kita akan pakai itu adalah ini men, apa, glassesnya teman-teman ya. Oke glassesnya teman-teman, kita akan rotate dulu men. Ini rotate teman-teman ya, glassnya rotate dulu guys. Sampai kira-kira ini 90 teman-teman ya, 90 okay. Derajat dan kalian majuin teman-teman, turunin ya guys ya, turunin. Oke. Okay. Dadadadad. Nah kayak gini guys, kalian mundurin ke belakang teman-teman ya, dan kalian geser teman-teman, kecilin geser. Kayaknya kebalik deh teman-teman ya, kita rotatnya kebalik guys. Kita kebalik rotatnya teman-teman, harusnya kayak gini guys. Nah ini kalian mundurin ke belakang lagi guys ya, nah kayak gini men. Nah kayak gini guys ya, nah setelah ini guys itu bisa kalian coloring teman-teman ya. Oke. Okay. Itu warna max colornya warna ini guys, coklat ya teman-teman. Nah sorry bukan max color, apa namanya, glasses colornya warna coklat teman-teman. Nah kayak gini guys untuk okay. Maxnya teman-teman, aku edit sedikit ya guys ya. Nah maxnya kayak gini aja teman-teman ya. Nah oke okay, guys, jadi ini Sai guys ya, dan ekspresinya guys, ini ekspresinya nih ini guys, kalian bisa bikin ekspresinya kayak gini guys, biasanya lagi teriak, wah ini pas lawan Bobo Boy api teman-teman ya. Atau enggak pas dia lagi tersenyum teman-teman, ini bisa guys. Nah gini guys ya. Oke. Nah ini bisa, jadi terserah kalian, tapi kalau aku cenderung kayak gini guys, lebih ini guys ya, lebih apa namanya, dia tersenyum sambil ini guys, watanya menyeringai, asik. Oke. Okay. Oke guys, setelah ini guys kita akan bikin item teman-teman, kita akan bikin shield pelindung di tangannya guys. Kita pakai left hand teman-teman, bowl, dan right hand adalah bowl. Nah gini guys, kita reset pose. Oke, kita edit dulu teman-teman untuk bowlnya guys ya, jadi ngeditnya gampang banget guys, kita sesuaikan aja guys ya sama tangannya. Nah kayak gini men, jadi ada varian hitam sama putih guys ya di tangannya guys ya, jadi makanya kita bikin shield pelindungnya teman-teman. Oke guys, setelah ini guys, ini kalian bisa edit teman-teman ya, edit warna hitam men, hitam-hitam. Dalamnya bikin kuning aja guys ya, dalamnya kuning, luarnya hitam guys. Nah gini guys. Oke. Okay. Pelindung bisa kalian rotate teman-teman ya, kayak gini guys. Nah oke oke oke, next teman-teman kita akan edit sebelah satunya guys ya, left handnya, let's go. Oke teman-teman, jadi guysnya Sai dari Bobo Boy Galaksinya sudah jadi ya guys ya. Gimana guys, ini sebenarnya gokil teman-teman, ini gokil parah ini guys, keren ya men ya. Oke okay. Oke okay, guys, jadi untuk ID proof yang aku pengen share teman-teman ya, ini punyanya kayaknya punya Bang Redo teman-teman. Bentar okay. Guys ya, aku tulis ID proofnya 241 6098 9204 26 ya guys ya. Oke okay. Hah? 2416, oh 66 nya 2, ada 2 6 nya guys, sorry 6 nya ada 2 teman-teman. Oke okay. Megalodon merah, subscribe YouTube Sakuredo guys. Oke okay, guys, jadi ini punya Bang Redo guys ya. Oke okay, guys, wah
di mana kita nih, ya? Dani Kuri. Nih, kita di mana nih, guys? Kita jetpack dulu, guys, ya. Oke, guys. Mana dia? Wah, ini, guys, ya. Megalodon by YouTube Sakuredo, teman-teman, ya. Oh, YouTube Bang Redo yang baru, teman-teman. Waduh. Kalian harus subscribe, teman-teman, ya, YouTube-nya, guys, ya. Aduh, ini kita tenggelam, guys, dalam lumpur Megalodon, teman-teman. Oke. Okay. Oh, my God. Besar sekali, teman-teman, ya. Kita lihat nih, guys. Loh, panjangnya, guys. Ini panjangnya kira-kira 30 meter, teman-teman, ya. Wow, gokil. Oke, teman-teman. Sekian untuk hari ini, ya, guys, ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, guys. Jika kalian suka video ini, guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Anak SD, guys, ya. Dan juga channel Sakuredo. Punyanya Bang Redo yang di belakang situ, guys. Oke. Dan gimana, guys, sayangnya? Gampang, guys, ya. Nggak begitu sulit, guys. Cuman ngedit topinya. Jadi fokus ngedit muka aja, ya, guys, ya. Oke. Oke, teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video, guys, ya. Di video-video gokilannya, men. Bye-bye. Salam SD, teman-teman. Bye-bye. Sehat selalu, ya, men, ya.